Randy Pandugo memang terbilang baru memasuki dunia hiburan tanah air. Dirinya dikenal sebagai penyanyi semenjak merilis sebuah single berjudul Sebuah Kisah Klasik pada tahun 2016 lalu. Meski baru 2 tahun berkarir di dunia musik, namun rupanya musisi 32 tahun itu sudah cukup banyak menciptakan lagu-lagu untuk para penyanyi Indonesia. Bersenang-senanglah, karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Challenge-nya tuh beda gitu. Ketika gue harus bikin lirik buat gue sendiri, gue bisa seenak jidat gue. Tapi kalau buat orang, gue harus mikir ketika dia nyanyi lagu ini cocok apa enggak, itu sih paling. Selama itu nyaman buat mereka dan itu menunjukkan jati diri mereka sih, gue rasa sih ya fine-fine aja, gak ada masalah. Kayak kemarin terakhir gue ngerjain Maudia Yunda, dan alhamdulillah udah rilis di albumnya yang Oxygen. Terus siapa lagi ya? Ada beberapa kayak gue, tapi gue lupa ada siapa. Ya alhamdulillah, yang pasti kalau rezeki mah ada aja, alhamdulillah. Kalau diperhitungkan gue ya nggak tahu, tapi alhamdulillah semakin di sini ya lagu gue jadi sering diputar kayak gitu-gitu ya, alhamdulillah. Terus habis ada kayak kemarin ya Maudi minta dikerjain lagunya Ayu, gitu-gitu sih. Gue nggak cuma main musik aja, tapi gue juga tertarik di music production sih, emang dari dulu sih ya. Sebagai seorang pencipta lagu, Randy terkadang memang membutuhkan momen-momen khusus untuk dapat membuat sebuah lagu. Lalu biasanya berapa lama waktu yang dibutuhkan Randy untuk menciptakan sebuah lagu? Buat gue kayak ketika lo patah hati itu the best moment. Untuk para musisi, ketika patah hati, buatlah lagu sebanyak-banyaknya. Berapa lamanya itu? Gue bukan yang termasuk yang genius ya. Bukan yang bisa kayak, oke, bikin lagu 5 menit. Gue gak bisa sih. Gue harus benar-benar ada ritual ya. Gue misalnya kayak ngopi dulu, misalnya kayak gue nggak bisa yang, eh kita bikin lagu yuk, besok yuk, atau nanti nih abis ini nih. Waktunya cuma 30 menit, gue nggak bisa. Inspirasinya dari mana aja sih? Gue bebas. Bisa dari kehidupan sehari-hari, bisa dari lingkungan sekitar, bisa dari mana-mana sih.